Bau sikit demi kuah ni. Wah, okey, curah kan siap-siap. Ini dia punya ayam berempah. Mantap. Assalamualaikum, masuk guys. Okey, hari ni aku nak pergi makan di Maliki Nasi Kukus. Ha, dekat Bandar Sunway ni. Kalau ikutkan aku memang tak pernah makanlah nasi kukus dekat sini. So kalau korang nak tengok macam manakah rupa dia punya nasi kukus, teruskan menonton video ni sampai habis. Kan, dia punya nasi kukus ayam berempah. Panas-panas lagi dia punya nasi ni eh. Dan untuk satu set ni dibagi sekali dengan ada ni acar timun. Lepas tu ada ni keropok. Sekali dengan keropok babe. Dan untuk kuah ni dia dah bungkus siap-siap lah kat dalam ni eh. Sekali dengan dia punya tu sambal. Sambal yang penting tu. Dan untuk nasi kukus ayam berempah ni dibagi sekali dan dah seredak-seredak ni. Okey. Ini dia punya ayam berempah. Sebelum kita makan, aku nak buka dulu lah siap-siap dia punya kuah dan juga sambal ni. Bau sikit punya kuah ni. Wah, okey, curah kan siap-siap. Sekejap lagi kita tambah lagi sambal. Boleh tahan pekat jugalah dia punya ni kuah ni. Tengok. Okey, untuk air, dia punya bandung cincau. Kita buat basah tekak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, biasanya minum bandung cincau macam ni apa? Belum-belum puasa gitu kan? Jom, nak melantak dia punya nasi kukus ayam goreng berempah. Sebab dulu dia punya ayam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Tadi aku tengok dekat dia punya menu, orang ni bukan sahaja jual nasi kukus lah eh. Ada ayam penyet juga. Ambil sikit dia punya sambal belacan. Gaulkan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Power. One more time. Untuk dia punya kuah kerutup macam ni, dia lebih kepada rasa yang savory dan ada juga sedikit manis. Tapi dia punya sambal belacan, pedas. Kukuk. Lagi sekali. Tadi aku datang pukul 2. Okay. 2 petang. Dan aku ingatkan dah kurang sikit orang kan. Tapi makin ramai babe. Dia punya specialty dia memang dekat dia punya ayam goreng berempah ni. Dia punya rasa, dia punya flavor tu. Siapa-siapa yang ada kerja dekat kawasan Bandar Sunway ni, tak tahu nak lunch kat mana, korang boleh datang makan kat sini weh. Waktu peak hour aku rasa mungkin agak packed dekat sini. Tapi tak apa, diorang punya tempat duduk pun banyak. Tambah lagi kuah. Untuk dia punya kuah kerutuk daging ni, okay, rasa dia memang pekat betul. Ni aku boleh katakan authentic rasa nasi kukus lah eh. Jangan macam ni, hari-hari aku boleh makan. Dia janji ada sambal belacan, ayam goreng berempah. Jalan. Okay, next aku nak layan dia punya bawal penyet. Tadi kan aku nak cakap, dekat sini bukan nasi kukus je diorang jual. Diorang pun ada Indonesian food lah eh. Selain daripada bawal penyet, diorang pun ada kembung penyet dan juga ayam penyet. Dan untuk set bawal penyet ni, dia bagi sekali dengan ni. Dia punya sambal. Okay. Sambal penyet lah eh. Tempe, tahu dan juga ada dia punya tu, ulam-ulam tu. Ini dia punya ikan bawal. Panas-panas lagi ni bang. Hirup sikit demi sup ni. Rata-rata yang datang makan kat sini, aku tengok diorang layan diorang punya nasi kukus lah eh. Maksudnya dah ada peminat diorang yang tersendiri.
Ini dia punya bawal. Teluk dengan sambal penyet. Bismillahirrahmanirrahim. Padu eh dengan sambal. Untuk portion nasi dia bagi pun banyak agak weh. Aku nak makan dia punya nasi dengan dia punya bawal dan juga tahu tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka dia orang sediakan ikan bawal ni tadi panas-panas lagi. So orang kata bersemangat lagi lah kita nak makan eh. Untuk dia sambal penyet memang pedas tapi dia counter dengan rasa yang sedikit manis. Untuk satu portion ni okay, pada aku sangat-sangat berbaloi lah dengan harga yang orang bagi. Memang kenyang babe kalau makan. Tersandar rasa silap. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan nasi kukus, ayam goreng berempah dan juga bawal penyet yang ada di Maliki Nasi Kukus ni. Kepada siapa-siapa yang rasa macam terliur tu kan, ha, alamat aku dah bagi, harga makanan pun aku dah bagi, ha, cepat-cepatlah singgah eh. Korang-korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe juga klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum follow kita orang lagi dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okay guys, aku nak sambung makan dan habiskan dia punya bawal penyet ni. Apapun makanan yang ada di Maliki Nasi Kukus ni memang padu gila babe. Padu Babe.